Ternyata badai angin yang terjadi pagi ini tidak hanya terjadi di Kamahilia. Ini adalah video kejadian di Negari Malalo, Jorong Padang Laweh Tengah 20, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Hari ini, 1 April 2021. Video ini diunggah di akun Instagram Info Sumbar. Begitu kuatnya angin sehingga bangunan ini pun ambruk. Terlihat potongan-potongan kayu pepohonan yang sudah dipotong-potong oleh masyarakat agar jalan tidak lagi terblokir.